Tempat ibadah gereja juga diperketat di sejumlah wilayah lain. Aparat kepolisian di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah meningkatkan keamanan di sejumlah gereja pada Minggu sore. Aparat kepolisian bersenjata lengkap dari Ditsamapta Polda, Kalimantan Tengah melakukan pengamanan di sejumlah gereja di Kota Palangkaraya yang melaksanakan ibadah sore. Gereja yang menjadi titik pengamanan petugas diantaranya Gereja Katedral Santa Maria, Gereja Sion Jalan Cilik Riwut, dan Gereja YHS yang berada di Jalan Agung Palangkaraya. Aparat menjaga gereja untuk memantau dan memastikan keamanan jalannya pelaksanaan ibadah yang dilaksanakan oleh jemaat. Pihak gereja juga melakukan pemeriksaan bagi jemaat yang akan masuk dengan diminta menunjukkan kartu pengenal yang dibuat panitia sesuai jadwal ibadah. Wakil Direktur Samapta Polda Kalimantan Tengah AKBP Timbul Siregar menyebut, pengamanan dan patroli yang ditingkatkan di tempat-tempat ibadah serentak merupakan perintah Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Dedi Prasetyo dalam meningkatkan kewaspadaan. Kota Palangkaraya melaksanakan patroli di tempat-tempat rumah ibadah, kemudian tempat keramaian dan objek vital yang ada di Kota Palangkaraya. Patroli dan penjagaan di gereja oleh aparat dilakukan hingga ibadah selesai. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata melaporkan.